Hai Sobat Mager, tahukah kamu pada 5 September 2005, pesawat Mandala Airlines dengan nomor penerbangan RI-091 mengalami kecelakaan saat lepas landas dari Bandara Polonia Medan, Indonesia. Pesawat tersebut menabrak tiang listrik dan jatuh ke jalan, menewaskan 149 orang dan melukai 17 orang. Kecelakaan ini merupakan salah satu kecelakaan pesawat paling mematikan di Indonesia. Penyebab kecelakaan ini masih belum diketahui secara pasti, tetapi diduga disebabkan oleh masalah teknis pada mesin pesawat. Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT telah melakukan investigasi terhadap kecelakaan ini, tetapi belum memberikan kesimpulan akhir. Kecelakaan ini merupakan tragedi yang memilukan dan berdampak buruk bagi masyarakat Indonesia. Kecelakaan ini juga menjadi pelajaran penting bagi industri penerbangan agar dapat meningkatkan keselamatan penerbangan.